Welcome to our channel. Selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, dan selamat bertemu kembali dalam Riak Sabda kita pagi ini, 1 Mei 2021. Dan selamat memasuki bulan Mei, yaitu bulan Rosario. Barangkali Anda pernah mendengar sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Biasanya kita kalau pergi ke suatu tempat, apalagi kita orang baru, pasti orang lain mempertanyakan tentang siapakah kita, agar orang itu mengetahui identitas kita. Dalam bacaan Injil hari ini, Filipus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Tetapi apa jawaban Yesus? Filipus, sudah bertahun-tahun atau saya sudah lama hidup bersama dengan kalian, tetapi kalian kok tidak tahu siapa saya sebenarnya. Dalam banyak hal, Bapak Ibu Saudara dan Saudariku yang terkasih, terkadang kita juga seperti Filipus. Kita mengakui bahwa kita adalah orang Katolik sejati, tetapi kita sungguh-sungguh belum mengenal siapakah itu Yesus. Yesus adalah Allah yang datang ke dunia ini, yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, agar kita diangkatnya untuk menjadi anaknya. Dan kita juga dalam kehidupan sehari-hari barangkali seperti Filipus ini, selalu mempertanyakan tentang siapakah itu Allah, siapakah itu Yesus, apakah kita memang sungguh-sungguh benar-benar mengenal siapakah itu Yesus. Semoga saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan yang kita renungkan pada pagi hari ini senantiasa menguatkan kita agar kita mengenal dengan sungguh-sungguh siapakah itu Yesus. Benarkah Yesus yang kita imani? Benarkah Yesus yang kita percayai sebagai juru selamat adalah Allah? Ataukah sampai dengan saat ini Anda masih ragu tentang siapakah Yesus yang sesungguhnya? Saudara dan saudariku yang terkasih, salam sehat. Semoga Anda pada pagi hari ini boleh mengalami kebahagiaan, dan Tuhan Yesus menyertai Anda dalam seluruh aktivitas Anda. Mari kita melangkah lebih jauh untuk mengenal siapakah Yesus dalam hidup kita. Semoga. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati.